Halo, selamat datang kembali di G-Sport. Salam olahraga. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap waras. Oke, kali ini saya akan membahas pentingnya pemanasan dalam berolahraga. Pemanasan merupakan serangkaian gerakan untuk melatih fleksibilitas atau disebut kelenturan anggota badan seperti punggung, kaki, dan tangan. Sesuai dengan namanya, pemanasan bertujuan meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga. Pertama, meminimalisir terjadinya cedera. Melakukan pemanasan sebelum olahraga adalah menghindari terjadinya resiko cedera. Otot tubuh dalam kondisi normal biasanya masih kaku dan dingin. Jika Anda tiba-tiba melakukan aktivitas olahraga berat, besar kemungkinan Anda terkena cedera otot. Agar terhindar dari risiko cedera, Anda perlu melakukan pemanasan supaya meningkatkan aliran darah ke otot. Suhu otot yang lebih tinggi dari biasanya akan membuat otot lebih lentur. Dengan pemanasan, Anda bisa terhindar dari risiko otot kram, terkilir, bahkan otot robek. Yang kedua, meningkatkan kelenturan. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, otot yang hangat bisa bergerak lebih bebas. Tubuh menjadi lebih fleksibel dan Anda bisa bergerak lebih mudah. Sementara itu, tubuh yang kaku pasti tidak akan nyaman bila diajak melakukan berolahraga berat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas berolahraga. Melakukan gerakan sebelum olahraga, inti akan menaikkan sirkulasi darah ke otot. Dengan begitu, otot akan lebih fleksibel. Selain menjadikan otot fleksibel, aliran darah juga membawa persediaan oksigen lebih banyak ke seluruh tubuh. Yang keempat, menjaga detak jantung stabil. Pemanasan sebelum berolahraga bertujuan untuk menjaga detak jantung agar tetap stabil. Sistem jantung dan pembuluh darah harus ditingkatkan secara bertahap. Anda tidak bisa langsung berolahraga berat karena fungsi jantung bisa menjadi tidak normal. Jika itu terjadi, suplai darah akan menjadi minim. Selain bisa menimbulkan resiko sakit kepala dan mual, hal ini tentunya akan berdampak jangka panjang yang tidak baik bagi tubuh Anda. Terakhir, mengurangi rasa tegang yang terjadi pada otot dan tulang. Pemanasan sebelum olahraga adalah mengurangi rasa tegang dan menjaga kesehatan tulang. Seperti yang sudah disampaikan pada poin pertama, otot yang hangat akan menimbulkan keberatan. Selain itu, melakukan pemanasan sebelum olahraga bisa meningkatkan kesehatan tulang serta sendi. Hal ini terjadi karena pemanasan mampu Jangan lupa like, share, dan subscribe.
pada salah satu paha, baik di sisi ataupun kiri. Terakhir, mengangkat kaki dan memutar kaki. Salah satu bagian terpenting dalam gerakan pemanasan adalah kaki. Pertama-tama angkat, kemudian kaki ke arah depan.